Bunga, aku nak minta maaf tau. Pasal semalam. Hari ni hari terakhir kita. Buat elok-elok. TPP! Boleh! TPP! Boleh! TPP! Boleh! 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 Cepatlah. Najwa! Bunga! Bunga, apa kata kau berbaik dengan Najwa? Kita lagi satu minggu ni nak lawan. Kalau korang berterusan macam ni, kalahlah pasukan kita. Okey lagi, satu, dua, tiga. Baiklah Muna, demi pasukan kita, aku akan berbaik dengan Najwa. InsyaAllah pasukan kita akan menang. Janji tau. Janji. Okey, dah. Bunga, kita perlu lagi satu try je untuk menang ni. Najwa, Muna, mari kita habiskan. TPP, boleh, boleh, boleh. Gerak, 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 gerak. Jangan! Bola, Muna. Minta bola. Bola. Mona, bola. No. Weh, bunga bola sini kosong weh. Okey, bunga. Aduh. Eh, bunga. Tadi aku kosong kan? Tak peduli apa aku. Nampak. Wow. Bunga bola. Bunga kau panggil. Touch. Ball. Go. Touch. Ball. Forward pass. Okay dah. Forward apa? Bunga balik sini ku. Dah dah okay. Okey. Okey. Gerak, 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 gerak. Jangan. Bola Muna. Minta bola. Wei. Aduh. Bola. Touch. Ball. Go. Touch. Ball. Forward pass. Okey dah. Forward apa? Bunga balik sini ku. Okey. Bola. No. Eh, bunga bola sini kosong weh. Eh, bunga. Tadi aku kosong kan? Tak peduli apa aku. Nampak. Side eye. Bukan aku je ada masalah dengan kau. Satu pasukan ada masalah dengan kau. Eh, apa hal baling-baling ni? Eh, apa baling-baling ni? Apa hal kau? Tak. Kau pahal? Kau pahal? Kau pahal? 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 Pahal kau? Kau apa hal? Apa hal kau? Apa hal kau? Apa yang pahal kau?
Kau apa hal? Apa hal kau? Kau sedang orang gaduh ke Padang. Baru cikgu tinggal kejap, kamu dah bergaduh. Pasal apa nak bergaduh? Kita satu pasukan, bermain untuk satu unit. Bermain dalam pasukan untuk menang. Kita tak ada masa lagi. Ada berapa masa lagi? Masa kita sebulan je lagi nak lawan peringkat kebangsaan. Cikgu nak kamu berusaha. Bukan datang sini nak bergaduh. Faham ke tak? Kalau nak bergaduh boleh balik. Ya. Jalan aku balik. Jap. Okey, tunduk semua, tunduk semua eh. Bersalah ni, muka bersalah eh. Muka bersalah eh. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, muka bersalah. Satu, jap. Okey, muka orang bersalah eh. Macam alamak. Okey, ready? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kan? Kan kau dah cakap? Datang untuk latihan, bukan datang untuk bergaduh. Kita tak ada masa lagi ni. Tak sampai sebulan lagi kita nak lawan peringkat kebangsaan. Korang, datang latihan je asyik bergaduh, bergaduh, bergaduh. Tak ada kerja lain. Kan? Tak boleh ke kalau sehari datang latihan elok-elok, latih elok-elok, main elok-elok. Tak payahlah nak datang nak bergaduh, nak main tu, main ni. Permainan kamu dekat Padang je. Okey? Permainan kamu dekat Padang je. Bukan permainan kamu, bukan lawan kamu, member kamu. Lawan kamu, pasukan lawan kamu di atas Padang nanti. Kalau member sama member nak gaduh, habis tu nak passing bola kat siapa? Siapa yang nak buat try? Siapa yang nak buat touch? Kan? Orang yang sama juga bergaduh-bergaduh ni. Jadi pada hari ni, korang bertiga ni cikgu gantung dulu. Tak payah datang training lagi. Tak payah datang latihan. Yep. Jadi mulai pada hari ni dan minggu depan, kamu bertiga digantung. Tak payah datang training dulu. Sehingga kamu mengubah perangai kamu. Faham? Faham tak ni? Faham. Tak dengar? Faham ke tak? Faham. Sekali lagi. Pasukan kita tahun lepas Johan. Cikgu tak nak tahun ni pasukan kita jatuh. Pasukan tahun lepas main bagus. Tak ada gaduh-gaduh. Okey? Tahun lepas pasukan main bagus je. Tak ada gaduh-gaduh. Bermain dalam pasukan yang baik. Komunikasi yang bagus antara pasukan. Kerjasama, main sama-sama. Menyerang dalam satu unit, bertahan dalam satu unit. Tapi bila masa korang tahun ni, cikgu tengok dah macam-macam perangai. Datang lambatlah, bergaduh kat Padanglah, itulah, inilah. Kan? Jadi cikgu telah mengambil keputusan yang berat. Tapi cikgu apa salah Muna? Jadi untuk hukuman kamu tengok kamera. Rapat sikit. Jauh sangat tu okey. Okey. Tengok ya cikgu, tengok kamera. Eh, tengok kamera. Okey. 1, 2, 3. Jadi untuk hukuman kamu kerana bergaduh di Padang pada pagi ini, cikgu akan menggantung keahlian rugby kamu. Sebagai hukuman kamu kerana bergaduh di Padang, kamu berdua, Bunga dan Najwa, minggu depan tak payah turun training lagi. Sebagai hukuman, jap.
Sebagai hukuman kepada perbuatan kamu yang bergaduh di padang pada hari ini, Bunga dan Najwa, cikgu arahkan supaya tidak perlu datang lagi latihan untuk minggu depan. Sehinggalah kamu membuktikan kepada cikgu bahawa kamu boleh berubah dan boleh bermain dalam satu pasukan dengan baik. Faham ke tidak? Faham. Tak dengar? Faham ke tak? Faham. Marah cikgu ke? Tak. Cikgu, cikgu saya macam ni cikgu. Kamu tak apa. Lain kali saya tak buat lagi. Cikgu tahu Najwa, Bunga, kamu dua orang ni adalah pemain-pemain harapan cikgu. Antara pemain terbaik cikgu tahu. Jadi cikgu sebenarnya berat hati nak buat nak ambil keputusan ni. Sebenarnya cikgu berat hati sebenarnya nak ambil nak buat keputusan cikgu sebenarnya berat hati nak buat keputusan ni tapi untuk menjaga disiplin pasukan, cikgu terpaksa menghukum kamu dua dulu, kamu berdua. Jadi nanti cikgu akan jumpa kamu lagi sekali. Boleh? Baik. Okey, boleh bersurai, boleh. Okey. Boleh okey. Oi, sini. Tak apa. Boleh bersurau sekarang. Bangun belah. Satu lagi. Okey, kamu dua boleh pergi. Jap. Kamu dua cebih. Kamu dua boleh pergi sekarang. Sebelum pergi tu macam ni. Kamu tengok dia. Eh, itu eh. Jom, boleh faham tak? Faham tak? Apa? Okey. Dekat lagi. Acah bangun. Okey, jadi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tak sekali. Kat line ni. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, last. Sasi. Okey, jadi. Duduk. 1, 2, 3. Wah, mantap. Okey dah. Okey. Tangan lebih sangat. Dah, okey. Maaf, cikgu. Saya terlambat. Sepuluh setengah, Bunga. Baru datang. Selalu lewat. Kalau macam ni, memang kalah lah. Tahun ni. Memang kalah. Pasukan kita. Minta maaf, cikgu. Tadi saya terlambat. Saya bangun lewat tadi. Masuklah pasukan kamu. Sekarang, pergi. Okey. Yang lain, berhenti. Rehat 5 minit, minum air. Okey. Okey, boleh. Jadi, Bunga. Sekarang dah pukul berapa? 10:30. Latihan pukul 8, kan? Asyik lewat je. Kalahlah pasukan kita tahun ni. Kalau macam ni, memang kalah. Kamu masuk dalam pasukan kamu. Sekarang. Pergi. Okey, yang lain. Berhenti. Untuk rehat selama 5 minit, minum air. Okey. Kau ni Bunga. Asyik-asyik lambat je. Kalah pasukan kita nanti. Habis tu kau ada masalah dengan aku ke? Side eye. Bukan aku je ada masalah dengan kau. Satu pasukan ada masalah dengan kau. Eh, apa hal baling-baling ni? Apa hal kau? Tak. Kau pahal? Apa hal kau? Oh, siapa kat depan ni? Tak payah kau. Kau dah belakang sepuluh minit. Tengok cikgu. Masuk ke tak? Center. Tengok belakang kamera tu. Di belakang kamera ni. Belakang kamera. Tengok. Center tak? Center tak?
Allah. Cantik tak? Ini bukan jenis inu kita kena pakai. Maksudnya, macam kena pakai jersey-jersey ni kain. Kita punya lain. Okey. Haa. Okey dah. Kita tiga orang ni kan? Tak tahu. Haa? Jajak kau kata kat dia lepas ni. Kena masuk lah. Okey, ya dah. Okey, kita nak. Kena masuk lah nanti nak. Hei, pergi sana. Eh, tak payah ajak dia. Wey, tak payah ajak dia. Okey. Dengan ini diumumkan sekolah kita telah bergelar Johan Kebangsaan untuk acara Rugby Sentuh Perempuan Chelsea 2023. Dengan ini diumumkan sekolah kita telah bergelar Johan pada tahun ini pada acara Rugby Kebangsaan tahun 2023. Dengan ini, cikgu menjemput pasukan rugby sekolah kita untuk menerima medal dan juga sijil. Okey, pemain pertama Muna binti, nama apa apa? Mu sebut nama mu? Ha? Muna binti Mahathir. Okay, Muna binti Mahathir? Bukan. Muna Ashila. Ha? Muna Ashila binti Mahathir. Apa main lelah ni? Muna Ashila binti Mahathir. Muna Ashila binti Mahathir. Muna Ashila binti Mahathir. Muna Ashila. Memang tahun berkenalan. Najwa, kau di situ. Ha, di sana. Najwa pula. Nama eh. Di situlah macam tak pernah pintu cici. Okey. Najwa Nurul Najwa binti? Najwa Kalisha Kasrina binti. Najwa Kasrina binti Ishak. Najwa. Eh, kau tak ya, kau di situ, kau stay tu. Najwa Kalisha Kasrina binti Ishak. Nawa, cikgu bagi nama pendeklah. Najwa Kalisha. Najwa binti nama tak apa. Ah, bagilah Najwa. Nama ayahmu? Izwan Fazli. Fazli Fazli. Najwa Khadisha binti Izwan. Okay. Mana siapa? Bunga binti Zidan. Ha? Binti. Wei, masuk bunga, rekod anjing. Bunga binti Muhammad Khairul. Eh, duduk elok-elok weh, masuklah kamera. Cikgu, diorang masuk-masuk. Weh, hey. Eh, ambil sijil tu. Sekali lagi. Baik. Weh. Duduk molek lah. Lah. Okey. Dah, bengok. Bunga binti Khairul. Macam tu. Eh, kat sikit. Okey, berikan tepukan kepada pemenang-menang. Jangan tepuk lah. Oh, ya. Jajak. Nama kau siapa? Weh, dia tak ada nama lah. Tengok apa. Alah, panas lah gila weh. Panas, tak tahu suai lah panas. Tak tahu kan suai panas. Ni, pegang. Ha, pegang aja dia. Okey, aja dia. Jangan tutup muka lah, macam tu lah. Pegang aja dia. Panas. Ni panas sekejap je. Cepat lah. Okey dah. Najwa. Lagi je. Okey, dah. Bunga. Okey. Bunga, kapten.
Thank you.